Hai teman-teman, balik lagi nih sama saya. Seperti yang sebelumnya, akan review pasir-pasir dari harga, aroma, sama berapa kualitasnya. Oke, kita langsung cek dulu. Dari yang pertama dulu ya, yang paling kecil. Di kita nggak ada yang per kiloan atau sekilo 2 kilo, tapi udah langsung kemasan repekan. Yang paling kecil itu kita 5 liter, sedia 5 liter ya. Nah, untuk mereknya, merek dari Toto ya, bisa. Terus ada hanya ada 3 varian aroma. Pertama, coffee, bubblegum, peppermint karet, sama vanilla. Ini juga, ini paling laku ya, karena yang paling kecil biasanya ada orang yang beli apa yang kecil dulu gitu, biasa beli kiloan, tapi sekarang beli yang kecil dulu. Ini 5 liter, harganya di Cece Pet Shop 27.000 semuanya, semua aroma harganya sama. Lanjut lagi, ini masih merek yang sama, merek Toto, cuma yang tadi seperti sebelumnya, cuman di sini liternya lebih besar, yaitu 10 liter. Ini juga sama rasanya, coffee sama bubblegum. Nah, yang vanilanya kita belum ada atau belum belanja. Untuk harganya dia murah dibanding yang lain, paling murah 10 liternya 50.000. ini sama harganya 50.000. ini ada gambar Baimo, mereknya Toto. Lanjut lagi ya ke merek Markotto. Nah, selebihnya selain yang tadi Toto, nggak ada lagi yang 5 liter kita adanya. Lanjut lagi yang 10 liter. Nah, untuk ini 10 liter, mereknya Markotto. Markotto itu sebenarnya ada 4 varian, varian rasa, cuman yang rasa lemon itu habis, yang belum ready stock, itu paling laku. Ini sisanya tinggal 3 varian aroma, yaitu baby powder, terus rasa cappuccino, coffee cappuccino, sama rasa apel merah, apel. Dan 10 liter ya semuanya ini. Ini 10 liter juga. Untuk harganya, harganya itu Markotto paling mahal dibanding yang lain. Ini satu karungnya 10 per 10 liternya 65.000. Itu harganya. Dan yang ini tuh ada yang besarnya 25 liter. Nanti ya, yang 10 liter dulu. Lanjut. Nah, ini untuk referensi yang terakhir yang 10 liter. Untuk mereknya, ini merek Top. Top. Ini masih 1% sama Toto kayaknya. Soalnya yang 25 liternya itu masih ada Baim Wong-nya. Ada brand ambassador-nya Baim Wong. Nah, untuk yang ini merek Top 10 liter ada 4 varian rasa. Pertama, coffee, lemon, lavender, sama ini apel hijau. Tadi kan ada apel merah yang Markotto, kalau ini yang apel hijau. Ya, ini lavender, ini lemon, ini coffee, ini apel hijau. Untuk harganya, biasanya satu karung ini 10 liter 55.000. ini di tengah-tengah ya, harganya 55.000. Nah, dia tuh ada yang bedanya 25 liter. Nah, 25 liter ini dia lebih murah ya. Ini masih merek yang sama, Top. Tuh ada gambar Baim Wong-nya dia. Rasa lemon. Ini harganya di Cece Pet Shop 95.000. 25 liter. Ya kan, daripada yang ini tanggung 10 liter cuma 55, mending langsung yang ini. 95. Ini sebenarnya sama kayak yang lain variannya, cuman habis. Tinggal yang lemon gitu. Sama. Ini masih yang 25 liter, tapi mereknya merek Markotto. Markotops. Itu Markotops. Untuk di Cece Pet Shop hanya 2 varian aroma, apel sama lavender. Yang ini 25 liter. Markotops juga ada makanannya ya. Si Markotops ini. Nih, untuk yang lavendernya 25 liter Markotto. Untuk harganya dia lumayan, 25 liter 119.000. ini harganya.
Tapi ini termasuk yang lumayan lah atau mahal ya. Bisa awet juga kalau punya kucingnya banyak atau misalnya buat stok berbulan-bulan kalau cuman punya kucing satu. Dan ini pasirnya semua ngegumpal ya. Harumnya juga lumayan enak. Kalau misalnya kurang harum nanti ada parfum pasir. Nanti review di video berikutnya. Dan untuk yang terakhir ini 20 kilo. Nih. 20 kilo. Mereknya sih di sini Cub and Kid Luxury, tapi ini tuh sebenarnya dari Toto deh kalau nggak salah ya, clamping deh kalau nggak salah ya. 20 kilo, ini economy pack. Untuk rasanya tuh dia ada apple, lemon, lavender, sama kopi. Tapi yang ini lavender tuh yang dicentangnya, ini lavender. Gitu. Untuk harganya ini murah ya. Dia itu 20 kilonya. Oh, yang ini 95.000. 20 kilo ya maksudnya. 20 kilo harganya 95.000. Kayak gitu. Lebih ekonomi pack. Udah deh. Pasti ini cuman di segitu sih, kita belum ada-ada lagi kayak gitu. Nah, sekian dulu untuk video review untuk harga aroma sama berapa liter pasir di Ceda Petshop. Untuk video selanjutnya kita akan kasih tahu atau review obat-obat kucing yang ada di Ceda Petshop, seperti obat gas mata, obat kulit, kutu, cacing, diare, mencret gitu. Jangan sampai lupa untuk ditonton video selanjutnya, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, comment, and share. Dadah!